Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai Marcelino Ferdinand. Pemain muda tim Persiba Surabaya mengungkapkan keinginannya kepada sang agen untuk bermain di luar negeri. Marcelino Ferdinand telah memberi kode bahwa dirinya akan segera bermain di luar negeri. Tetapi Marcelino Ferdinand masih merahasiakan klub mana yang sedang berminat kepada dirinya. Kami ada pembicaraan tentang klub-klub mana yang mau saya tuju atau datang itu. Tapi ya rahasia di mana, ujar Marcelino Ferdinand dalam laman YouTube Ram Surahman. Kami ada beberapa referensi. Kemudian Marcelino Ferdinand ditanya lebih lanjut tentang negara mana yang ia pilih andai klub Jepang dan Korea Selatan menawarinya kontrak. Marcelino Ferdinand menjawab dia ingin berkarir di negara Jepang. Mungkin Jepang, pendapat saya permainannya lebih keras, lebih ketat. Lah pokoknya Jepang sepak bolanya. Meski baru berusia 17 tahun, pemain muda tim Persibaya ini telah tampil dalam 19 pertandingan di BRI Liga 1 musim ini. Di mana Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 4 gol dan 6 assist. Tahun ini Marcelino Ferdinand juga mencatatkan debutnya untuk timnas Indonesia Senior. Marcelino Ferdinand tampil pada babak kedua saat kemenangan 4-1 timnas Indonesia atas Timor Leste di FIFA Matchday akhir bulan lalu. Marcelino Ferdinand juga mengoleksi penghargaan Best Young Player of the Week. Mudah-mudahan Marcelino Ferdinand terus berprestasi. Salam satu nyali Wani.